teman-teman, berjumpa lagi bersama kakak. Hari ini kita akan bermain kereta api Coco Carlos yang berwarna-warni. Wah, mana di sini kereta Coco Carlos favorit kalian? Sebelum kita memainkannya, jangan lupa klik like, subscribe, komen, dan nyalakan juga tombol notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel kakak. Wow, lihat di sini banyak sekali pilihannya teman-teman. Jadi di sini ada yang berwarna merah. Wow, lihat mukanya sangat seram sekali. Siapa di sini yang suka dengan karakter yang berwarna merah? Wah, mantap, lihat kakinya teman-teman, seram sekali. Wow. Dan ini dia kereta api Coco Carlos yang berwarna merah. Sekarang waktunya kita coba memainkannya teman-teman. Jadi di sini kita tinggal tekan tombol on air saja. Waktunya kita matikan keretanya teman-teman, dan langsung saja kita ke kereta selanjutnya. Jadi di sini ada kereta api laba-laba yang berwarna biru. Wah, ini mirip karakter Thomas and Friend. Wih, tapi kenapa bisa menjadi kereta laba-laba teman-teman? Lihat mukanya seram sekali. Dan waktunya sekarang kita coba mainkan kereta api Thomas laba-laba ini teman-teman. Oke, kita cari tombol on off-nya. Kita nyalakan. Wah, seru sekali kan? Oke, kita simpan dulu teman-teman. Kita langsung lanjut ke kereta selanjutnya. Jadi di sini ada kereta monster laba-laba yang berwarna hijau. Siapa di sini yang suka dengan karakter yang berwarna hijau, teman-teman? Wow, lihat ini dia. Tampilannya sangat seram. Dan waktunya kita coba memainkan kereta api ini, teman-teman. Oke, kita tinggal cari tombol on off-nya juga ada di bagian bawah, teman-teman. Kereta api laba-laba yang berwarna hijau. Kita langsung lanjut ke kereta yang terakhir teman-teman. Jadi kereta yang terakhir di sini ada kereta laba-laba yang berwarna kuning. Wah, lihat lucu sekali warnanya teman-teman. Siapa di sini yang suka dengan karakter yang berwarna kuning? Jangan lupa di komen ya. Dan waktunya sekarang kita coba mainkan kereta api ini teman-teman. Dan kita tinggal pencet tombol on off-nya saja teman-teman, yang ada di bagian bawah. Nah, ini dia.